Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 70-an, kali ini saya megang solder wick. Nah, di video pembahasan kali ini saya akan sedikit menerangkan apa itu solder wick dan bagaimana cara pakainya. Solder wick fungsi utamanya itu adalah membersihkan timah yang menempel di PCB, itu fungsi utamanya. Fungsinya tidak lebih tidak kurang sama dengan atraktor. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu atraktor, link video saya taruh di pojok kanan atas. Nah, fungsinya itu utama, fungsi utamanya mengangkat timah yang nempel di PCB. Baik ya, langsung saya praktekkan saja. Ini ada sebuah PCB yang sudah tersolder komponen-komponen, dan saya akan membersihkan timahnya menggunakan solder wick. Kita buka dulu solder wicknya. Solder wick ini saya beli harganya 15 ribuan. Mereknya terserah, yang penting solder wick. Nah, solder wick ini bentuknya seperti ini. Dia seperti benang tembaga yang didesain khusus untuk mengikat timah ya teman-teman. Cara pakainya, kita cukup tempelkan bersamaan dengan solder. Jadi kita soldernya harus panas ya. Nah, kayak gini. Seperti itu, kita letakkan mata soldernya di atas solder wicknya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah terkena mata, sudah terkena timah, ini nggak bisa dipakai lagi. Kita cut, kita potong. Oke, nah ini dibuang kalau udah kayak gini. Nah, hasilnya itu ya timahnya keangkat. Jadi fungsinya itu sama seperti atraktor, namun berbeda cara pakainya. Kalau atraktor itu kan dihisap, nah kalau ini ditajkan, disentuhkan ke benang tembaganya. Solder wick itu adalah benang tembaga yang didesain khusus ya. Kalau pakai tembaga biasa saya rasa bisa, cuman hasilnya lebih bagusan ya solder wick, karena memang didesainnya juga beda. Baik, demikian saja pembahasan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena saya akan terus berbagi pengalaman saya melalui video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.